Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, nama saya Sufi Naimah binti Muhammad Khairiza, pelajar tahun 6 dari SK Trono. Manakala dia? Hai, saya Iman Fakia binti Muhammad Khairiza, pelajar tahun 4 dari SK Trono. Kami berdua akan menerangkan masalah yang dihadapi dari pembelajaran konvensional dan cara kami mengilhamkan kelas impian kami. Kelas konvensional? Apa itu kelas konvensional? Kelas konvensional menurut Philip R. Willis dalam kajian Senato 2009 menyatakan pembelajaran yang berpusatkan guru menggunakan kaedah ceramah diiringi penjelasan serta pembahagian tugas. Cara ini baik kan, Pak Sufi? Kaedah pembelajaran ini baik tetapi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Kelemahan belajar secara kaedah konvensional ialah saya akan menjadi pelajar pasif. Saya hanya mendengar dan takut untuk bertanyakan soalan. Saya tak akan tahu potensi atau kelebihan yang ada pada diri saya. Saya mungkin tak akan berkomunikasi dengan baik dan kurang dapat bekerjasama dengan kawan-kawan. Saya juga mungkin juga akan mengantuk dan cepat bosan. Bagi mengatasi masalah ini, kami telah mencipta kelas idaman kami. Inilah kelas idaman kami. Kehadiran kami direkodkan dengan tam print. Kelas kami atapnya kaca leksina bagi memudahkan pencahayaan. Lampu di bilik kelas akan ditutup dengan sendirinya apabila cahaya memenuhi ruang kelas kami. Dalam kelas kami juga ada peraturan yang perlu diikuti oleh setiap pelajar. Ada jadual kelas dan tugasan pembersihan. Sampah kami buang menggunakan tong sampah kita semula bagi menyahut seruan rendah karbon. Di kelas kami ada papan ganjaran yang menaikkan semangat kami untuk belajar dengan baik. Kami akan bersaing bersama-sama kumpulan kami untuk menjadi kumpulan yang terbaik. Hasil kerja kami juga dipamerkan. Kami akan lebih bersemangat dan tahu apa potensi diri kami. Kelas kami menggunakan teknologi komputer. Semua pelajar dibekalkan dengan laptop dan kemudahan internet. Kami boleh melayari maklumat walaupun ketiadaan guru. Guru kami juga menggunakan TV pintar. Segala maklumat dan bahan-bahan yang menarik kami dapat lihat dan pelajari menggunakan TV pintar. Ada perpustakaan kecil, banyak buku sains dan maklumat yang kita boleh dapat. Ada buku cerita yang bermanfaat. Kami boleh baca buku sambil mengisi buku nilam kami. Ada ruang ABM yang sangat menarik. Ada pelbagai kemudahan yang disediakan. Segala macam pen dan warna serta beraneka kertas untuk tujuan aktiviti kumpulan yang menyeronokkan. Kelas kami juga ada papan mata pelajaran yang menamparkan maklumat tentang semua mata pelajaran yang menggunakan infografik. Kami juga dapat menghasilkan infografik mata pelajaran dengan baik dengan komputer yang kami ada. Susunan kelas kami juga memudahkan kami melakukan aktiviti berkumpulan. Bagi pembelajaran PAK 21, kami menggunakan kad traffic light, parking lot dan mempamerkan hasil kerja murid. Kami sayang kelas kami. Ini kelas yang kami mahukan. InsyaAllah boleh. Dan dari kami. Terima kasih. Bye. Jumpa lagi.